mengabulkan permintaan netizen lagi, guys. Ini tuh pertama kali bener aku ke Dung Mundu buat makan mie ayam ini yang katanya teman-teman sekalian itu enak banget. Ternyata tuh rame banget siang-siang. Ya wis, aku cobain ya. Menunya apa ya? Wow, murah banget guys, 11.000. Aku mie ayam aja deh. Yang biasa aja, satu. Sama bakso ada apa-apa deh. Mie ayam bakso. Mie satu ya? Iya. Mie-nya apa? Enggak. Ini guys, ini murah banget sih. Batasan itu sih banyak, ada beberapa yang komen juga bilang ini tuh murah. Jadi kayaknya kalian wajib, tapi kalau kalian dari bawah, Semarang bawah, kesini butuh effort banget ya kayaknya. Jadi nanti kita cobain ya. Nah, penyajiannya cepet banget loh. Aku baru duduk kayak nggak sampai 5 menit udah datang makanannya. Ini toppingnya banyak, pakai daun bawang, pakai sayur. Kita lihat mie-nya. Ya ini mie-nya kayak mie gepeng, mie Bandung, mie kota kembang gitu ya guys. Tipe-tipe gepeng kecil, ceking gitu guys. Terus dia ada acar, ada cabai, dan aku pakainya bakso. Titipin ya. Kita cicip yang otentik dulu ya. Soalnya ini baru pertama kali aku makan. Aku pengen tau rasanya kayak apa. Kayak bau-bau mie lama ya. Kayak mie zaman aku kecil gitu. Aku capek dulu ya. Ini tuh kalau nggak dikasih cabai itu menurut aku udah gurih, jadi sudah asin sudah dapet gitu, rasa micinnya itu sudah dapet guys, kasih lada. Ini aku rasa suami aku tuh penggemar mie banget kan, jadi aku rasa dia cocok katanya sama mie ayam happy, sesuai namanya bikin anda happy dan isinya tuh banyak ternyata ya. Sekarang kan partner makan aku ya, suami aku tuh lagi gak di Semarang, jadi aku harus ngabisin ya. Soalnya rame. Rasanya tuh kayaknya tuh gampang bakal disukai sama lidah-lidah Semarang gitu, dapat gitu, ringan. Ini aku approve sih, aku suka sih. Kayak mie Bandung gitu ya. Ya udahlah, aku nggak bilang banyak bacot lah, pokoknya kalian coba sendiri ya.